cepat sekali prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di DM Channel DM Bidemuladi. Video kali ini kita kembali lagi aktivitas yang mencuci toren yang sudah kotor setelah 3 bulan tidak dicuci, seperti apa langkahnya. Nah, oke, kita ikuti terus keseruannya dan kemudahannya dalam cuci toren di DM Channel DM Bidemuladi. Seperti ini kondisinya. Nah, ini kondisi awal torennya ya, warnanya kuning terlihat. Nah, ini sebelum kita cleaning, airnya sudah kita kuras ya teman-teman. Nah, dinding putih dan kuningnya terlihat. Nanti kita cuci menggunakan larutan Topron ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bikin larutan Topronnya. Kita gunakan Topron. Ini semprotan air yang sudah diisi. Kemudian kita gunakan aja Topronnya. Oke, sekitar 250 ml ya teman-teman. Terpakai hanya sekitar 5 cm saja. Topronnya sudah kita pakai. Oke. Jangan lupa kita tutup kembali. Nanti kita akan lihat betapa cepatnya proses pembersihan dinding toren menggunakan larutan Topron ini teman-teman. Ini kita aplikasikan langsung menggunakan spraying yang kecil ya. Kita tembak aja dan nanti akan lihat keampuhan atau proses cepatnya pembersihan dinding ini menggunakan larutan Topron. Kita pompa warna dinding yang paling atas, nah itu sudah mulai rontok ya. Nanti kita diamkan beberapa menit, sekitar 5 menit.
Ya. Tuh teman-teman. Nah, ini sudah kinclong bagian atasnya, tinggal bagian bawahnya sedikit lagi ya. Jadi ini cepat sekali prosesnya. Oke, kita tunggu sekitar 5 menit untuk yang di dasar ini biar terkena dia. Nah, ini kita lihat ini warnanya kuning, kita semprotkan aja. Perlahan mulai rontok. Oke. Lihat hasilnya teman-teman. Nah, itu ya, sudah kinclong. Sudah kinclong teman-teman, sudah bersih. Nah, itu. Oke. Ada dikit lagi, nanti kita bilas. Tinggal yang di dasar. Nanti kita kuras ya teman-teman. Kita tiriskan, lihat cepat ya, tidak sampai 10 menit ini sudah kembali bersih. Yo. Sudah selesai. Seperti apa hasilnya? Kita lihat. Nah, ini ya. Oke. Nah, itu bagian bawah itu adalah sepihan-sepihan, mungkin butiran-butiran dari apa ya? Semacam lumpur. Karena tadi saya tidak membawa mendrainnya ya, jadi nggak apa-apa. Seperti inilah hasilnya ya. Oke, jika video ini bermanfaat, silahkan di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.